Aksa Nation Channel, jangan lupa untuk di like, komen, di share, dan pastinya di subscribe. Dilarang mengambil materi-materi dari Aksa Nation Channel tanpa izin. Terima kasih, happy watching, salam semangat positif. Welcome back to my channel, Aksa Nation Channel. Nah, di Jakarta itu emang lagi di campaign banget, dikampanyakan buat naik yang namanya sepeda gitu kan, transportasi ramah lingkungan, hemat tenaga gitu kan, bikin badan sehat. Iya, benar. Nah, udah dikampanyakan naik sepeda, tentu nggak lengkap tanpa adanya parkiran sepeda. Jangan mengkampanyakan sepeda, tapi parkir sepeda aja susah gitu kan, bingung di mana. Nah, ternyata di sepanjang stasiun MRT yang ada di Jakarta ini disediakan parkir-parkir sepeda, dan sebenarnya itu sangat unik. Sebenarnya seperti apa, kayak di belakang gua ini. Nah, tapi nggak semua stasiun MRT bakal gua ambil ya, cukup sampelnya aja ya buat contoh. Jangan lupa subscribe. Positive People, berbeda nih dengan beberapa mock up bike rack atau rak sepeda di beberapa stasiun MRT. Kalau yang di Duku Atas ini ada yang dipasangin kanopi gitu kan, dipasangin kanopi. Dan kemarin MRT lewat Instagramnya minta pendapat, kalau dipasang kanopi menurut lo lebih keren atau enggak sih? Kalau menurut gue sama aja sih ya, ketika dipasangin kanopi atau enggak, toh ini kanopinya juga kaca gitu kan, tembus ke sini ke bawah dan sebagainya. Terus kalau kena hujan tetap kena, karena pinggir-pinggirnya juga bakal kena gitu kan. Jadi kayaknya nggak perlu deh dikasih kanopi, kalau gue pribadi berpendapat seperti itu. Kalau pendapat dari teman-teman netizen bagaimana, setuju atau enggak? Dan oh ya, kalau parkir sepeda jangan lupa untuk dikunci sepedanya agar tetap aman. Ini jadi cuma buat parkir doang, jadi kalau keamanannya nggak ada yang jaga, so dikunci ya sepedanya. Dan jangan lupa untuk naik sepeda. Salam kota positif, wassalamualaikum.